Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat malam. Tindakan UMNO menggesa dan merayu supaya ahlinya menyokong calon DAP pada pilihan raya negeri di 6 buah negeri yang akan datang, membuktikan perjuangan parti itu sudah sampai ke penghujung jalan. Pengerusi Perikatan Nasional Tan Sri Muhyiddin Yassin berkata, gesaan itu dilihat janggal dan luar biasa kerana telah membelakangi asas perjuangan dan penubuhan parti UMNO. Beliau berkata sebagai individu yang pernah menjawat jawatan tertinggi di dalam parti itu, ini adalah kali pertama pemimpin UMNO meminta ahli parti memberikan undi dan sokongan kepada DAP. Sokongan pengundi UMNO kepada DAP tidak pernah berlaku dan semasa pilihan raya umum ke-15 lalu juga membuktikan sokongan orang Melayu beralih kepada PN adalah lebih tinggi. Saya percaya dia sudah sampai ke penghujung hayat dan PRN yang akan datang ini akan dapat membuktikan bahawa sebahagian besar orang Melayu sudah tidak lagi mahu mendukung perjuangan UMNO. Pasal saya pun tahu, saya pernah menjadi timbalan presiden, semua yang berlaku pada hari ini sudah bercanggah, bertentangan, tidak sehaluan, bukan itu matlamat perjuangan asal. Jadi nak kata terdesak tak desak, saya mungkin di penghujung hayat yang masih berbaki agaknya, dia carilah jalan kalau boleh mana-mana yang ada berbaki nak sokong tu sokonglah. Tapi saya jangka sebahagian besar orang Melayu yang waras dan sudah mendukung perjuangan UMNO tidak akan melakukan itu. Sementara itu, Tan Sri Anwar Musa menegaskan bahawa beliau tidak akan merayu atau berpatah balik untuk menyertai UMNO. Melihat pada rekod prestasi parti, UMNO telah rusak secara total daripada asas perjuangannya. Kami kira dan menilai semua perkara tersebut dan mengkaji dengan mendalam keupayaan, kapasiti, track record parti-parti politik yang ada. Dua ketetapan yang jelas. Pertama, saya tidak mungkin merayu untuk kembali kepada UMNO kerana UMNO sekarang ini telah rosak secara total daripada asas perjuangan yang asal. Maka pilihan yang ada pada saya, parti satu lagi yang meneraji Muafakat Nasional ketika itu ialah Parti PAS. Sementara Muafakat Nasional NGO menjunjung piagam yang sama, tetapi di medan politik kepartian, saya memilih untuk memohon menjadi ahli PAS. Baik, apa pendapat saudara-saudara tentang isu ini? Adakah UMNO benar-benar telah rosak atau ada sinar untuk parti itu bangkit semula? Pada pendapat saya, sebarang keputusan pada pilihan raya negeri di 6 buah negeri yang akan datang akan menggambarkan nasib UMNO itu sendiri. Namun, segala keputusan berada di tangan pengundi-pengundi di 6 buah negeri. Baik, sebelum mengundur diri, jangan lupa tinggalkan komen Anda, like dan tekan tombol subscribe. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama.